Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi ya dengan kami di channel Rangsas ya guys. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pertunjukan lagi ataupun hiburan lagi kepada anda semua ya. Pertunjukan ataupun hiburan yang akan saya peragakan untuk anda pada kesempatan kali ini yakni cara membengkokkan sendok dengan kekuatan pikiran guys, ataupun bongkar trik cara membengkokkan sendok dengan kekuatan pikiran. Seperti apa caranya? Sebelum lanjut ke video, kami ingatkan kepada anda semua, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share di channel Rangsas ya guys, agar anda semua tidak ketinggalan tentang video terbaru dan video menarik lainnya tetapi channel kebanggaan kita bersama ini. Mungkin dulu saya pernah bongkar triknya untuk anda, tapi saat ini saya akan bongkarnya untuk dengan yang lebih detail lagi ya, seperti apa permainannya ataupun pertunjukannya. Kita langsung saja lanjut ke video ya. Bahan yang kita gunakan yakni bahan-bahan yang sangat sederhana, yakni sebuah sendok dan sebuah kantong plastik ya, kantong plastik saja dan sebuah sendok. Ini sendok biasa, sendok asli, ini sendok biasa ya, ketebalannya juga ketebalan standar. Dan saya akan langsung saya praktekkan saja dan tidak perlu berlama-lama. Jadi pertama-tama kita membuncai sebuah sendok dan kantong plastik ya. Kantong plastik ini masih baru juga dan di dalamnya kosong, tidak ada apa-apa ya, ini kelihatan. Terus seperti apa caranya? Sebelum kayak saya bongkar triknya, saya akan memperagakan dulu untuk anda semua ya. Ini ya, sendok masih keadaan utuh dan tidak ada bengkokan ataupun apa semua sekali. Kemudian saya akan memasukkan sendok ini ke dalam kantong plastik ya. Saya masukkan secara perlahan. Kemudian dengan sedikit jambi-jambi atau mantra, kita gunakan kekuatan pikiran guys. Watch. 1, 2, dan 3. Kita transfer energi kita yang ada di tangan kita transfer ke dalam sendok yang ada di plastik ini. Kita fokuskan konsentrasi kita, terus fokus dan kita transferkan. Watch. 1, 2, dan 3. Sudah. Semacam itu, dan apa yang terjadi kita akan bongkar. Sendok di dalam plastik tiba-tiba berubah menjadi seperti ini guys. Seolah-olah lunak ya. Bengkok, kondisinya sangat mengerikan sekali bengkoknya. Seolah-olah leleh ya. Ini hanya sederhana sekali. Tekniknya sangat sederhana dan anda bisa memainkan nanti saat kumpul nongkrong bersama kerabat, sahabat, ataupun sanak saudara, bahkan sama pacar nantinya. Dan untuk mengembalikannya sangat sederhana sekali. Cukup kita usap, kita 1, 2, 3, kita usap dan kita kencangkan semacam ini. Enggak, ini cara apa, cara sederhananya saja. Langsung saja ya, kita bongkar triknya untuk anda. Triknya sangat sederhana sekali ya, ini sendok biasa. Terus kenapa tiba-tiba sendok itu bisa bengkok saat dimasukkan ke dalam plastik? Jadi triknya sangat sederhana sekali guys. Ini plastik memang plastik biasa, plastik kosong. Yang terpenting caranya adalah kita mengetahui teknik cara membengkokkan sendok ini dulu. Tekniknya kan sudah banyak saya bahas sebelumnya di video-video saya sebelumnya, namun saat ini saya akan berikan teknik yang paling mudah untuk anda semua untuk dipelajari ya. Jadi posisikan ini, ingat, posisikan jari ibu jari dan jari telunjuk kita di tepat di bagian sini, semacam ini ya. Ketika kita masukkan ke dalam kantong plastik semacam ini, nah ini posisi ibu jari kita menahan semacam ini guys. Ini menahan di sini dan kita dorong ke atas ibu jari kita. Dorong semacam ini. Langsung saja kita masukkan ke kantong plastik. Sebenarnya ini sambil mendorong semacam ini. Nah, dorong yang kuat, kita masukkan. Nah, kalau sudah, kita tinggal memberikan efek. Seolah-olah kita mempunyai tenaga dalam ataupun kekuatan supranatural ya. Kita lihat. Bengkok, bengkok, bayangkan bengkok, bengkok, dan bengkok. Satu, saya hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga, dan bengkok. Padahal sebenarnya sendok ini sudah bengkok saat kita memasukkan ke dalam kantong plastik guys. Oke ya, cukup jelas triknya. Semoga anda dapat mempelajari trik ini dengan mudah dan anda langsung mempraktekannya. Coba nanti siapa yang langsung bisa
mempraktekkan, silakan tulis di kolom komentar dan bagaimana reaksi teman Anda saat melihat pertunjukan Anda bermain teknik membengkokkan sendok dengan kekuatan pikiran ini. Oke, saya tunggu ya komentarnya dari Anda semua. Oke, cukup sekian. Terima kasih video yang dapat kami bagikan untuk Anda pada kesempatan kali ini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari kami. Rangses. Bye-bye.